Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Profil tim Piala AFF 2020 yang paling misterius di Asia Tenggara. Hingga 3 hari sebelum kick off, tidak ada yang tahu anggota skuad timnas negara ini. Aneh bukan? Eits, tunggu dulu sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sulit untuk mengatakan Timor Leste akan bisa membuat kejutan di Piala AFF 2020. Dengan level sepak bola yang jauh tertinggal dan lawan yang dihadapi hanya sekedar mendapat 1 poin akan menjadi pencapaian yang bagus. Sepak bola Timor Leste sebenarnya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kompetisi lokal mulai digulirkan sebagai sumber pemain untuk tim nasional. Beda dengan beberapa tahun lalu, Timor Leste kini tidak lagi membajak pemain-pemain Brasil, Portugal, atau Mozambik untuk diakui sebagai pemain keturunan. Dari kompetisi domestik, Timor Leste kini sudah bisa mendapatkan beberapa stok pemain berbakat. Mereka bermain bersama sejak di timnas U16, U19, U23, dan terus sampai level senior. Meski memiliki kompetisi yang lumayan, tetap saja level sepak bola Timor Leste masih jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga. Bahkan kualitas mereka masih berada di bawah Kamboja, Laos, atau Brunei Darussalam. Jadi sulit untuk melihat Timor Leste melangkah ke semifinal turnamen tahun ini. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.